Raya Natal kita akan amankan seluruh kegiatan di gereja, dan kita akan nantinya akan kita cek satu persatu. Nanti kami juga akan ada kegiatan untuk bersama dengan Forkopimda untuk cek bagaimana kegiatan perayaan yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik. Dan untuk malam tahun baru, kami minta sebagaimana Pak Wali Kota Pekanbaru juga sudah mengeluarkan edaran untuk tidak melakukan kegiatan ataupun keramaian, pesta kembang api, dan yang lain sebagainya. Ini semua ditujukan agar kemudian protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita rayakan tahun pergantian tahun baru 2021 di rumah saja bersama keluarga.